Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, masa korang dikenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, kepada korang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zemzem Betok ataupun Robux Roblox, dan kepada korang nak hoodie ke dekat Shopee, korang boleh tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, korang download, lepas tu korang buat account, lepas tu screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Aku tak paksa, tapi kalau korang nak menang, korang nak buat, alhamdulillah. Dan macam yang aku dah cakap dekat konten yang lepas, untuk bulan ni juga aku akan pilih 2 orang pemenang untuk menang hoverboard ni. Nak dijadikan ceritanya macam tu, aku akan belikan 2 hoverboard untuk 2 orang pemenang setiap bulan. Nak dijadikan cerita macam tu. Cara dia macam mana nak menang, korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan link tu, download, buat account, screenshot yang korang dah buat account, hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni aku nak sambung lagi part tu, lagu-lagu berhantu dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia. Nak dijadikan cerita macam tu. Sebab hari tu part 1 pun ramai suka nak dijadikan ceritanya sebab dia seram. Tapi aku tak nak bagi dia rasa seram sangat, sebab kita dengar sama-sama. Aku tak nak aku dengar seseorang, aku tak nak korang dengar seseorang. Kita dengar sama-sama. Aku dengar untuk korang, jadi kita dengar sikit-sikit je lah. Ada yang komen, dia cakap dia suruh aku dengar sampai habis. Memang taklah aku nak dengar sampai habis kan. Aku duduk seseorang ni dekat dalam bilik ni kan. Lainlah kalau dalam bilik ni ada 10 orang ke, ada 5 orang ke, tak adalah. Aku takut sangat. Ini aku seorang-seorang. Aku pula dengar lagu orang kata yang berhantu pula tu kan. So nak dijadikan ceritanya, hari ni kita akan sambung 5 lagi lagu-lagu berhantu dekat Malaysia dan juga Indonesia. So kalau korang berminat lagi, nak tengok lagi, orang kata nak dengar lagi apa tu, macam mana lagu berhantu tu, so aku akan sambung lagi lagu berhantu tu. Untuk lagu berhantu dekat barat ke, lagu berhantu kanak-kanak ke, aku boleh buat untuk korang. So kalau korang berminat, korang just komen dekat bawah. So tanpa basa-basi, jomlah kita dengar dan tahu sama-sama 5 lagi lagu berhantu dekat Malaysia dan juga dekat Indonesia. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, lagu seram yang seterusnya ni, yang orang kata berhantu ni, dia bukan daripada Malaysia, bukan daripada Indonesia, tapi dia famous. Satu dunia tahu dia punya penyanyi tu siapa, dan satu dunia juga tahu lagu ni lagu apa dan siapa yang nyanyikan lagu ni. Okay, lagu ni adalah lagu My Way daripada Frank Sinatra. Okay, Frank Sinatra ni, korang dengar pun nama Frank Sinatra tu, mestilah orang putih kan. Ada jadi cerita macam tu, Mak Saleh. So aku tak tahulah dia duduk kat mana, tapi nama dia Frank Sinatra. Okay, antara lagu yang best juga daripada Frank Sinatra, kalau korang pernah dengar lagu ni lah, Fly me to the moon and let me play among the stars. Korang pernah dengar lagu tu, maksudnya korang kenal lah Frank Sinatra tu, okay? Fly Me to the Moon. Tapi bukan Fly Me to the Moon tu yang seram. Lagu yang seram adalah My Way daripada Frank Sinatra. Okay, kalau korang pergi karaoke ke, kalau siapa-siapa pergi karaoke, okay, lagu My Way ni memang lagu wajib orang nyanyi dekat karaoke. Sebab apa? Lagu ni memang sedap. Dia macam lagu romantik, macam itulah. Ramai orang suka nyanyi lagu ni lah. Nak ada jadikan cerita macam tu dekat pusat karaoke. Tapi aku tak pernah pun nyanyi lagu My Way ni, sebab aku tak tahu. Aku memang tak suka sangat lagu-lagu English, sebab aku ni tak geti macam nak sebut-sebut tu. Aku susah sikit. Lidah-lidah Jawa guys, aku orang Jawa, jadi aku memang susah sikit nak cakap bahasa Inggeris. Kan aku cakap lagu ni famous dekat satu dunia. Satu dunia tahu penyanyi dia siapa, satu dunia tahu lagu ni lagu apa, tapi aku tak tahu. Tapi lagu ni famous juga dekat Filipina. Okay, dekat setiap pusat karaoke Filipina dulu, ramai orang nyanyi lagu My Way ni sebab best. Tapi ada satu tu kisah, ataupun bukan kisah lah, tapi ada beberapa sebab kenapa lagu My Way ni dicakap berhantu dekat Filipina, negara Filipina. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, korang tahu tak Buddy? B-A-D-I. Buddy tu dia macam, aku tak tahu nak cakap macam mana buddy ni. Tapi contoh-contoh aku nak cakap kat korang, buddy tu apa? Buddy tu macam ni. Contoh kalau korang ada kawan,
Contoh kalau korang ada kawan kan, okay, kau selalu berkawan dengan dia. Lepas tu kalau kau pergi mana-mana je, kalau ada dia, mesti ada benda buruk berlaku. Macam tu, engkau jatuh longkang sekali dengan dia lah, engkau kena langgar dengan kereta lah, kau kena kejar dengan anjing lah, kau terberak dan seluar lah, bila ada kawan kau tu. Okay, bila ada kawan kau. Jadi kawan kau ni bawa badi, B-A-D-I, ha, macam tu. Dia macam bawa nasib buruk lah, macam tu. So dekat Filipina, orang-orang Filipina cakap lagu My Way daripada Frank Sinatra ni bawa badi ataupun bawa nasib buruk kepada orang yang nyanyi lagu My Way ni lah. Nak jadi ceritanya macam tu. Kenapa? Ada orang kena bunuh, ada orang kena belasah lah macam-macam sebab nyanyi lagu My Way ni. Sebab dia tak ikut tempo, dia salah lirik, slow sangat nyanyi. Aku pun tak faham macam mana. Tapi dekat Filipina, dekat pusat karaoke, sampai sekarang lagu ni diharamkan. Tak boleh nyanyi dekat pusat karaoke. Sebab kalau ada orang nyanyi je lagu ni, mesti orang tu meninggal, orang tu kena bunuh. Macam-macam lah nak jadi ceritanya macam tu. Dan disebabkan lagu ni, bila orang nyanyi dia semua kena bunuh, bila orang nyanyi je semua orang tak suka. Jadinya satu negara Filipina tu mengharamkan lagu My Way daripada Frank Sinatra ni untuk dinyanyikan di sana. Nak dia jadi ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan cerita yang sekarang korang boleh tengok Frank Sinatra My Way. Korang boleh tengok sini, okay? Kita tengok dekat YouTube lah. Macam aku cakap tadi, okay, lagu ni 4 minit 34 saat. Lama ya lagu ni, tapi kita dengar sekejap je. Tak payah dengar lama-lama. Nak dijadikan ceritanya, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, nak dijadikan ceritanya sampai situlah. Tapi aku tak tahu apa yang seram tentang lagu ni. Bagi aku lagu ni biasa je, tak ada yang seram. Tak ada yang orang kata luar-luar biasa sangat seram tu. Biasa je. Cuma biasalah kalau lagu lama ni memang kita dengar macam pelik sikit kan bunyi dia kan. Tapi tak ada pelik sangat pun sebab dia lagu lama. Kita ni pula lahir dekat tahun-tahun yang macam ni. Jadi ni kita macam tak dapat mengadaptasi sangat bunyi dia tu. Nak dia jadikan cerita macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita pergi kepada lagu seram yang seterusnya. Terkejut tak? Terkejut? Tak terkejut kan? Macam tu. Mesti ada orang kata tak terkejut pun. Jangan jangkanya tak terkejut pun. So kita pergi kepada lagu seram yang seterusnya. Okay, kalau kita sambung daripada hari tu, lagu My Way daripada Frank Sinatra tu tadi nombor 6. So sekarang ni lagu nombor 7. Okay, lagu nombor 7 ni aku rasa semua orang tahu, tapi aku rasa tak semua orang juga tahu. Lagu ni daripada Thailand. Nak dijadikan cerita macam tu. Orang kata lagu ni seram, okay? Tapi aku dulu pernah dengar juga lagu-lagu ni. Aku pernah dengar juga lagu daripada Thailand ni. Dan orang kata lagu ni memang seram. Dan memang seram lah lagu ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Tajuk dia Neng Nak. Neng Nak. Neng Nak. Macam itulah tajuk dia. Aku tak tahu Neng Nak ke Nang Nak ke. Aku tak tahu macam mana nak sebut. Neng Nek ke Neng. Aku tak tahulah. Tapi cara sebut dia macam tu, Neng Nak. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Macam aku cakap tadi, lagu ni daripada negara Thailand. Tapi lagu ni pelik sikit daripada semua lagu-lagu seram yang lain. Sebab lagu ni tak ada lirik. Okay, dia macam humming je. Humming tu macam mana? Humming tu macam ni. Macam tu humming. Macam tu lagu tu eh. So dia tak ada lirik. Tak ada, maksudnya orang macam aku cinta padamu. Dia tak ada macam tu. Dia cuma ada je. Sebab tu dia panggil humming. So lagu ni pelik sikit daripada lagu-lagu yang lain. Tapi apa yang korang boleh dengar secara jelas, okay, dalam lagu Neng Nak ni ataupun Nang Nak ni ataupun Nang Nek ni, okay, perempuan tu humming macam dia tengah menangis. Nak dia jadi cerita macam tu. Macam tengah macam tu. Lebih kurang lah. Aku tak tahulah macam ada bunyi dia. Sebab aku pun dah lama tak dengar lagu Neng Nak ni. So apa yang seram tentang lagu Neng Nak ni? Lagu ni dia mengisahkan tentang seorang ibu ataupun ibu yang mati sewaktu melahirkan anak. Okay, waktu dia tengah lahirkan anak tu, dia meninggal. Nak dia jadi cerita macam tu. So lagu Neng Nak ni memang tu maksud dia. Okay, waktu ni dekat Thailand. Okay, kisah dia macam ni. Waktu tu dekat Thailand, okay, si
perempuan ni mengandung. Okey, lepas tu dia ada suami. Suami ni dia pergi keluar daripada Thailand lah, tak silap aku, pergi berperang. Okey, yang tinggal dekat rumah tu hanya bini dia, hanya isteri dia je sahaja nak dia. Jadi kecerita macam tu. Dan isteri dia ni melahirkan anak waktu suami dia tak ada dekat rumah. Waktu tu suami dia tengah berperang lah. Okey, yang dekat rumah tu hanya isteri dengan anak dia. So, kan aku cakap tadi isteri dia ni mati waktu melahirkan anak ataupun meninggal waktu melahirkan anak. Jadinya bila suami dia ni balik je rumah daripada luar negara tu, dia tengok isteri dia hidup lagi. Okey, isteri dia hidup lagi. Si nenek tu lah, tak silap aku. So, bila suami dia balik rumah tengok isteri dia hidup lagi, orang-orang dekat kampung tu semua pelik. Tengok dia ni bercakap dengan siapa? Dia ni makan dekat rumah dengan siapa? Kenapa dia tak sedih bini dia meninggal kan? So, nak dia jadikan ceritanya, suami dia ni tak tahu yang bini dia dah meninggal. Dan suami dia ni hidup dengan hantu, nak dia jadikan cerita macam tu. Suami dia hidup dengan hantu lah, nak dia jadikan ceritanya. Tapi suami dia sendiri tak tahu yang suami dia sedang hidup dengan hantu. Kau faham? Macam tu. Cuba kau bayangkan, kau tak sedar yang kau sekarang tengah hidup dengan hantu. Kau bayangkan, nak dia jadikan ceritanya macam tu. So, tanpa basa-basi, jomlah kita dengar lagu Neng Nak ataupun Nang Nek ataupun Nang Nek. Okey, daripada negara Thailand ni lah yang orang kata seram ni. So, jangan takut, kita dengar sama-sama. Jom screen record. Okay guys, nak dijadikan cerita yang sekarang korang boleh tengok, Neng Nak. Okay, Neng Nak ni lagu daripada Thailand macam aku cakap tadi. So, jomlah kita dengar sama-sama. Lagu ni 3 minit 9 saat. Kita dengar sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Seruling ya. Tak ada humming pun. Okay, so far macam tu kot lagu dia macam macam tu je kot. Aku tak tahulah kalau ada bunyi lain sebab aku tak nak dengar sampai habis ya. Sebab sangat menakutkan nak dijadikan ceritanya macam tu. So, cukuplah sampai situ. Lagu Neng Nak daripada Thailand. Okay guys, tadi kita dah dengar lagu Neng Nak daripada Thailand tu. So, aku tak tahulah korang rasa seram ke tidak. Okay, tapi untuk aku macam tak seram sangat. Okay, aku tak tahu lagu-lagu yang aku nak cerita hari ni, aku rasa macam kurang seram. Tapi lagu yang kali ni aku rasa seram sikit. Okay, nak dijadikan cerita macam tu. Lagu ni adalah Sefia daripada kumpulan Sheila on 7. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, kalau korang tanya orang-orang ramai kan, kalau korang tanya ayah korang ke, mak korang ke, tak silap akulah. Sebab ni lagu Sefia ni orang kata lagu macam lagu zaman 1990-an macam tu kan. Aku rasa orang-orang macam ni sukalah lagu macam ni eh. So, lagu ni memang popular di kalangan orang-orang yang macam tu. So, lagu Sefia daripada kumpulan Sheila on 7 ni ada kisah di sebaliknya. Apa yang seram tu adalah lagu ni, kisah waktu nak buat lagu ni. Okay, kisah waktu nak buat lagu ni yang menyeramkan orang kata. So, lagu Sefia ni, okay, ada orang yang mesti ada orang yang tulis lagu ni kan. Orang yang tulis lagu ni nama dia Eros Chandra ataupun Eros Chandra ataupun Eros Chandra. Aku tak tahu macam mana nak sebut tapi macam tu ejaan dia. So, dia gitaris ataupun dia pemain gitar untuk kumpulan Sheila on 7 ni. Okay, macam mana dia dapat lagu ni ataupun macam mana dia dapat tajuk untuk lagu Sefia ni? Okay, sebenarnya ada satu malam tu dia kata, waktu tu dia tengah duduk, dia tengah baring-baring dekat dalam bilik, nak dijadikan ceritanya tu, lagu tu dah siap. Lagu tu dah siap. Tapi yang tak siapnya adalah tajuk dia. Okay, tajuk dia tak tahu nak bagi apa. Cuma ada satu malam tu, waktu dia tengah duduk, dia tengah baring dekat dalam bilik dia, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia dapat satu telefon. Ada orang telefon dia. Waktu tu dia angkat telefon. Oh, dia angkat telefon, dia kata orang yang dalam telefon tu nama dia Sefia. Okey, dia kata Sefia tu ada dekat depan rumah dia. Lepas tu si Eros ni pun keluarlah. Orang kata pergilah tengok dekat tingkap tu, tengok dekat tingkap depan rumah dia tu ada telefon public. Telefon public tu orang kata masuk duit shilling tekan-tekan tu, itulah dia telefon public. Dia nampak, si Eros ni nampak dekat telefon public tu tak ada orang dekat telefon public tu, tapi telefon tu terangkat terapung. Faham tak? Telefon tu terapung. Jadi dia tak nampak ada orang pun dekat situ, cuma dia nampak telefon tu terapung, nak dia jadikan ceritanya macam tu. Dan bila si Eros Chandra ataupun Eros Chandra ni, dia kata dia pergi siasat. Siapa Sefia ni? Rupanya Sefia ni budak perempuan ataupun
perempuan yang mati 2 bulan yang lalu. Budak perempuan ni dah mati 2 bulan yang lalu, dah meninggal dunia waktu dia balik daripada konsert kumpulan Sheila on 7. Nak rejadikan cerita macam tu. So perempuan ni memang dah mati 2 bulan yang lepas, tapi macam mana pula perempuan ni boleh telefon si Eros Chandra ataupun Eros Chandra ni, nak dijadikan ceritanya macam tu. So disebabkan benda ni, si Eros Chandra ni guna nama Sefia sebagai tajuk lagu Sefia. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita dengar sama-sama lagu Sefia daripada kumpulan Sheila on 7 ni. Aku tak pernah dengar, ni kali pertama aku dengar. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, sekarang kita akan dengar lagu Sefia daripada kumpulan Sheila on 7. Lagu ni 3 minit 41 saat, tapi kita akan dengar sikit je. So jom kita dengar. Okay guys, aku tak boleh isi betul-betul music ni sebab nanti kena copyright. So bunyi dia macam ni lah lebih kurang. Sefia, na 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 na. Lebih kurang macam tu lah dia punya lagu. Tapi kalau korang nak tengok, korang search sendiri dekat YouTube. Okay, aku tak boleh masukkan sebab nanti kena copyright. Okay, lagu ni sedap tau. Lagu ni sedap, lagu daripada Indonesia ni, baru aku tahu. So lagu ni sedap, tapi aku tak tahu ada seram ke tidak. Korang rasa seram tak dengar lagu ni? Aku tak tahu kenapa, tapi kisah dia lah yang seram. Aku tak tahu lagu ni seram ke tidak. Untuk korang lah nak ada jadi cerita macam tu. Aku rasa biasa je, tak rasa seram. Tapi lagu yang hari tu memang aku rasa seram. Yang 5 lagu mula-mula aku buat tu memang seram gila. Yang kali ni dia macam tak seram sikit. Alhamdulillah lah, tak adalah rasa meremang-meremang sangat. Nak ada jadi cerita macam tu. So tanpa basa-basi, jom kita pergi kepada lagu seram yang seterusnya. Okay guys, lagu seram yang seterusnya ni, orang kata memang ramai orang tahu. Hari tu waktu aku buat part 1 tu, dah ramai dah dekat komen tu, dah berderet-deret dah orang tulis, Abang Kemal cuba react lagu ni, cuba react lagu ni, cuba react lagu ni, cuba tulis lagu ni, anak ada jadi cerita macam tu. So kebanyakan daripada korang memang dah tahu dah lagu-lagu seram dekat Malaysia ni kan. So lagu yang seterusnya ni, memang aku cakap tadi memang ramai dah tahu. Lagu ni adalah lagu Cindai daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Aku baru tahu yang lagu Cindai ni seram. Aku tak tahu kenapa, tapi ditulis dekat sini lagu Cindai yang seram daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Aku tak tahu pun lagu ni pernah jadi lagu berhantu, aku tak pernah tahu. Tapi yang dekat sini yang aku baru tahu, lagu Cindai ni dalam bahasa Minangkabau maksud dia Pontianak. Ya, Pontianak. Tapi penulis lagu ni, okey, orang yang tulis lagu ni, Hairul Anwar Harun, cakap maksud Cindai ni bukan maksud dia Pontianak, bukan. Maksud Cindai ni adalah kain sutera yang bentuk dia berbunga-bunga macam ular sawa. Macam tu lah maksud dia Cindai, bukan maksud dia Pontianak. Tapi orang-orang Minangkabau cakap maksud Cindai ni maksud dia Pontianak. Lepas tu ada orang katalah, cuba kau dengar lagu Cindai ni malam-malam, cuba tengok sikit macam mana rasa dia nak dia jadi cerita macam tu. So jomlah kita dengar sama-sama lagu Cindai daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza ni. Okay guys, so sekarang kita dah ada dekat YouTube. Okay, Siti Nurhaliza Cindai Official Music Video HD. So kita akan dengar lagu Cindai ni waktu-waktu malam ni lah. Dia kata kalau dengar sorang-sorang rasa seram. So tak apa, kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, lagu Cindai daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza ni pun sama. Aku tak boleh isi betul-betul dia punya sound sebab nanti kena copyright juga. So kalau korang nak dengar betul-betul lagu ni, okay, korang nak dengar betul-betul, korang just search dekat YouTube Cindai Datuk Seri Siti Nurhaliza. So lagu dia macam mana Cindai ni? Lagu dia macam ni. Cindai lama na tidak berhias, na 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 na. Ada lagu dia macam tu eh. Macam tu lah nak ada jadikan ceritanya. Aku tak boleh nyanyi lebih-lebih, aku nyanyi tak sedap. So kalau korang nak dengar, pergi search sendiri. Okay, kalau kita nak dengar lagu ni memang sampai habis lah aku boleh dengar sebab lagu ni bagi aku tak seram. Tapi tak apa, kita dengar sikit je macam aku cakap tadi. Kalau kau nak dengar lebih-lebih, boleh tengok dengan mak ayah je dekat rumah, tengok YouTube sama-sama nak dijadikan ceritanya macam tu. So apa pendapat korang? Seram tak lagu Cindai ni? Kalau seram, korang komen dekat bawah. Kalau tak seram, komen juga kat bawah nak dijadikan cerita ni macam tu. So tanpa basi, jomlah kita pergi kepada lagu seram yang seterusnya. Lagu seram yang nombor 10 nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, lagu nombor 10 ni aku rasa ramai juga yang dah tahu, tapi ada juga yang tak tahu. Budak-budak kebanyakannya tak tahu lagu ni. Okay, lagu ni tajuk dia Seksa daripada kumpulan
UKs ataupun UKs macam tu. So ini lagu dekat Malaysia lah, nak ada je dekat cerita macam tu. So apa yang seram sangat tentang lagu seksa daripada kumpulan UKs ni? So ada seorang pelajar asrama ni, okay, waktu dia duduk dekat asrama, biasalah duduk kat asrama, duduk kat asrama, korang bayang kat asrama macam manalah, okay. Asrama ni bukan macam rumah, kau nak pergi tandas, tandas pun kadang-kadang jauh macam dekat asrama aku dulu. So waktu tu dia dekat dalam tandas, dia tengah mandi. Okay, waktu dia tengah mandi tu, dia nyanyi lagu seksa daripada UKs ni. Waktu dia tengah-tengah nyanyi tu, dia rasa dekat tandas sebelah tu ada orang ikut sekali nyanyi, tapi dengan suara garau. Suara garau tu macam ni, suara macam itulah lebih kurang. Okay, bukan macam suara manusia biasa. Okay, waktu dekat lirik walaupun lena ku panjang. Okay, waktu tu dekat lirik tu, waktu tu budak tu tengah nyanyi walaupun lena ku panjang, lepas tu orang yang dekat sebelah tandas dia yang konon-konon dia kata orang tu, tukar lirik tu jadi lain. Benda tu tukar lirik tu jadi walaupun leher ku panjang. Leher ku panjang, nak dia jadi kecita macam tu. Lepas tu budak tu macam, dia macam pelik lah kan, kenapa tiba-tiba leher ku panjang, bukan walaupun lena ku panjang ke? Lepas tu dia pun pandang kat atas, dia pandang atas, dia tengok Han U. Okay, Han U tu leher dia panjang, tengah jengah dia daripada tandas sebelah. Nak dia jadi keceritanya macam tu. Kau bayangkan kau tengah mandi, lepas tu kau tengok atas, lepas tu ada hantu tu mengintai kau. Macam tu, kalau aku tak jadi mandi dah. Okay, kalau aku berak, tahi tu pun aku tinggal kat situ, aku tak cebok dah dekat situ, nak dia jadi keceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, jomlah kita dengar lagu seksa daripada kumpulan UKs. Okay guys, nak dia jadi keceritanya sekarang. Sekarang pun boleh lah. Sekarang kita tengah nak dengar lagu seksa daripada kumpulan UKs ni. So jomlah kita dengar. Lagu ni panjang, 5 minit 31 saat, tapi kita akan dengar sikit je, nak dia jadi keceritanya macam tu. So jom kita dengar. Okay guys, malangnya ni lagu ketiga yang kalau aku isi sound dia, aku akan kena copyright. So aku tak isi sound betul-betul. So kalau korang nak, korang just search, okay, seksa daripada kumpulan UKs. So lagu dia lebih kurang macam ni lah. Walaupun lena ku panjang, tapi dia ubah lah, dia ubah, nak dia jadikan ceritanya. Tak naklah dengar dah, nak dijadikan cerita macam tu. Cukuplah sampai situ. Okey, aku takut kita sampai dekat lirik walaupun lena ku panjang. Macam tu tiba-tiba ada orang sambut pula daripada tepi. Walaupun telinga ku panjang. Tadi leher ni telinga pula panjang. Dah menjengah aku waktu telinga dia panjang macam tu, kepala bapak dia. Nak dijadikan cerita macam tu. So itulah dia. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, itulah dia 5 lagu lagi berhantu. Hari tu aku dah buat part 1, aku dah ceritakan 5. Okay, disebabkan ramai lagi komen nak lagi. So itulah dia 5 lagu yang aku dah cerita dekat korang. Okay, aku tambah lagi 5 untuk kali ni, part 2. So itulah dia 10 lagu berhantu dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Filipina, dekat Barat pun ada satu lagu tadi, My Way daripada Frank Sinatra. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, so macam mana, korang rasa seram tak yang kali ni? Kalau seram, korang komen dekat bawah. Kalau tak seram pun, komen dekat bawah, nak dia jadikan cerita macam tu. So okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So